Elvete al devi otorgare Nabi mengatakan man syahidah
Sholat al-jamaah. Barang siapa man, barang siapa boleh jadi dari kalangan guru, boleh jadi dari kalangan pelajar, boleh jadi dari kalangan pejabat, boleh jadi dari kalangan rakyat, boleh jadi dari kalangan orang yang kaya, yang berharta, yang punya jabatan dan kedudukan, ataupun dari kalangan orang yang fakir, miskin, atau untuk apa. Man, barang siapa, baik dari kalangan orang tua maupun dari kalangan pemuda, baik dari kalangan ibu-ibu sampai dari kalangan bapak-bapak, tidak melihat corak warna kulitnya, tidak melihat dari sukunya, tidak melihat dari asal mana Anda dilahirkan. Pokoknya man, orang. Pokoknya di sini adalah man, barang siapa, yakni orang. Syahidah sholat al-jamaah, orang tersebut ketika mendengarkan seruan adzan, kemudian orang tersebut bersegera berangkat menuju ke masjid untuk menjalankan sekaligus melaksanakan sholat berjamaah. Di situ ada suatu tawaran, ada suatu informasi yang disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Informasi apa yang membuat kita senang? Informasi apa yang membuat kita bahagia? Informasi di mana Nabi Muhammad mengatakan kata balahu, kata Allahu lahu dhahiban wa raji'an. Sebelum duduk di masjid, dari tempat Anda beristirahat, dari asramakah, dari ruangan kelaskah, dari tempat di mana Anda nongkrong yang dinamakan kasibu di kampung berdaya ini, atau di pos kambing yang ada di pojok dekat jalan itu, atau dari ruangan di mana Anda tidur, ketika sudah mendengarkan seruan adzan, Anda bangun, Anda berangkat, dari satu langkah Anda berangkat menuju ke masjid, wajian sampai Anda pulang kembali ke tempat asal di mana Anda itu berangkat, Allah memberikan suatu catatan. Ingat-ingat itu. Memberikan catatan. Asra hasanati. Memberikan yang pertama, 10 kebaikan. Dari berangkat kita sudah diberi oleh Allah 10 kebaikan, 10 pahala. 10 kebaikan atau 10 pahala. Wa ma'anhu asra sayyi'atin, dan Allah memberikan di mana dosa kita ini akan dihapus oleh Allah sebanyak asal, sebanyak 10. Kesalahan, baik sengaja maupun tidak, yang pernah kita lakukan, punya salah kepada teman, punya salah kepada kerabat, punya salah kepada abang, punya salah kepada kakak, punya salah kepada tetangga, punya salah kepada guru, punya salah kepada kedua orang tua, semua tak terkecuali. Kita ini tidak lepas dengan kesalahan dan kesilapan. Ya, mau itu aminnya, mau itu irfannya, mau itu sandinya, mau itu hafninya, mau itu ahmednya, ataupun saya yang duduk di depan ini, tidak lepas dengan salah. Tidak lepas dengan salah. Tidak lepas.
sebanyak 10 kesalahan itu akan dihapus oleh Allah dimulai ketika kita berangkat untuk menjalankan, untuk melaksanakan daripada sholat berjamaah. Masih belum kita berdiri tegak menjalankan sholat, masih belum. Berangkatnya saja ini sudah mendapatkan catatan, sudah ditawarkan oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah suatu pahala sekaligus suatu penghapus dosa. Paham ya? Dua. Kemudian tawaran yang Allah berikan yang nomor tiga adalah warafa'alahu asra darajatin. Allah akan mengangkat kita. Allah akan mengangkat kita, memberikan suatu derajat sebanyak 10 derajat. Allah akan mengangkat kita, akan memberikan derajat kepada kita, akan memberikan kemuliaan kepada kita, akan memberikan keagungan kepada kita sebanyak 10 derajat. Yang awalnya kita tidak punya kedudukan, katakanlah kita bukan orang kaya, katakanlah kita bukan seorang pejabat, katakanlah kita bukan seorang yang punya kedudukan dan singgasana yang mewah, yang megah. Tetapi karena kita berangkatnya penuh dengan iman, penuh dengan ikhlas, berangkatnya membawa ketakwaan, sungguh-sungguh takwa kepada Allah, maka di situ kelak di hari kiamat kita akan diberikan derajat, diberikan kedudukan oleh Allah. Yang awalnya kita ini adalah statusnya mungkin fakir, nanti mungkin kita di akhirat orang yang paling kaya. Kalau sekarang kita ini orang kiri, mungkin nanti di yaumil qiyamah kita bukan orang kiri. Paham ya? Wah, itu luar biasa. Tawaran yang Allah berikan itu enggak nanggung-nanggung. Kalau kita enggak punya pangkat, enggak punya kedudukan, enggak punya apa kalau bahasa cari legalitas lah, enggak usah risih, enggak usah risau, enggak usah sedih. Allah sudah menyediakan sesuatu kedudukan untuk kita. Allah sudah menyediakan sekaligus menawarkan bahkan akan memberikan tawaran-tawaran tersebut bagi orang-orang yang menjalankan, melaksanakan apa yang disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Berangkat dari masjid, berangkat dari ruangan kelas, kalau sudah kita mendengar adzan, misalnya putra adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup bukunya, buka pintunya, berangkat ke masjid, sambut dengan kalimat marhaban. Lagi marhaban. Disambut dengan ucapan itu, langkahkan kaki Anda satu persatu, membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mengharap ridha-Nya Allah, agar Allah senantiasa memberikan bimbingan-bimbingan arahan kepada kita, sehingga kita ini mendapatkan suatu derajat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan daripada pahala-pahala, mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan sesuatu hal dosa yang digugurkan, yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Paham? Ya, itu yang pertama. Berbicara mengenai tentang sholat, ini masih belum kita berbicara tentang sholatnya, masih berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah. Membahas dari awal kita berangkat sampai kita pulang dari menjalankan dan melaksanakan daripada sholat. Ya, luar biasa itu. Nah, berbicara mengenai tentang sholat, kita ingat bahwa sholat ini adalah salah satu hal yang sangat
merupakan salah satu kewajiban kita untuk kita kerjakan, untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan, memenuhi daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjalankan ini, kita sebagai pelaku ibadah, ya, sebagai pelaku ibadah, khususnya kita sebagai seorang pelajar, harus mengerti, harus paham bagaimana cara untuk mengerjakan sholat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dalam bahasa umumnya adalah doa. Doa. Dari satu langkah diangkat kaki, yang satunya melangkah lagi, satu langkah demi satu langkah. Itu ada doa yang selalu disisipkan, yang selalu kita sisipkan, mengharap pertolongan Allah, mengharap ridho daripada Allah, mengharap agar keimanan ini kuat, agar bertambah, agar dikokohkan, agar lebih dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah itu selalu membayangkan itu. Jadi bukan kucuk-kucuk kita berangkat ke masjid sambil tertawa, berangkat ke masjid sambil lari-lari, berangkat ke masjid sambil buka baju, berangkat ke masjid sambil kita mengejar kadal. Ada tak? Berangkat ke masjid masih sibuk mengejar kadal yang ada di kampung berdaya. Break dulu, ya yuk. Break dulu yuk, jangan ngejar ke kadal, ya Pak ya. Break dulu. Kalau ada hewan jangan dikejar. Kita sudah mendengar adzan, berangkat. Di situ kita sisipkan doa, sisipkan suatu harapan, sisipkan suatu permintaan, munajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Selangkah demi selangkah mengharap, ya Allah, semoga langkahku menuju ke masjid engkau terima. Dari langkahku ini kau catat. Dari langkah demi langkahku ini kau berikan suatu keimanan yang kuat kepadaku. Selangkah demi selangkah ini aku berharap kelak di yaumil qiyamah ketika aku berjalan di siratul mustaqim diberi kemudahan oleh engkau, ya Allah. Jadi bayangkan itu, bukan ceringai, cerengi, tertawa, tertiwi. Paham ya? Nah, kita sama-sama berusaha untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu dikerjakan oleh kita tentang persoalan sholat berjamaah, kemudian kita sempurnakan daripada sholatnya, tidak lepas daripada rukun dan syaratnya, tidak lepas dengan rukun dan syaratnya, wah, itu sempurnanya luar biasa. Kebahagiaannya tak terhingga. Dari berangkatnya sudah penuh dengan iman, berangkatnya penuh dengan wahdi sahabat, berangkatnya penuh dengan harapan untuk mendapatkan ridho daripada Allah, penuh harapan agar Allah selalu mendidik, selalu mengarahkan kepada kita, mengharap kepada Allah agar Allah tidak bosan-bosan memberikan sesuatu rahmatnya kepada kita. Ya, kemudian kita sholat tidak meninggalkan rukun dan syaratnya sholat, wah, itu kebahagiaan yang tak terhingga. Nah, berbicara tentang sholat di situ, bahwa ulama itu mengatakan di dalam istilahnya, di dalam bahasa syar'inya itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakdir wa muftatahatun bitaslim bi syara'it wa mahsusatin. Sholat itu tidak lepas dengan dua perkara. Yang pertama, aqwalun, ucapan. Ucapan di dalam sholat itu berkaitan dengan ucapan. Kalau kata orang Jawa, tidak lepas dengan
ada pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan sholat. Apa yang berkaitan dengan pembicaraan-pembicaraan di dalam sholat? Ya, kita membaca suratul Fatihah, membaca doa iftitah, membaca kalimat takbir Allahu Akbar, ya, membaca sholawat, membaca tahiyat. Itu adalah merupakan akwal, aturan-aturan lain yang berkaitan di dalam sholat. Ya, selebihnya jangan kau lakukan. Contoh, yang biasanya kita ini bicara setiap harinya apa? Banyak. Contoh, nah, saya ngantuk misalnya. Di dalam sholat, Anda sudah mengerjakan sholat, menyisipkan bahasa, saya mau tidur misalnya. Sholatnya batal. Jangankan kita mengucapkan kalimat saya mau tidur atau saya mau makan, mengucapkan kata uf saja, uf, uf, ya, mengucapkan kalimat uf saja itu sudah cukup membatalkan daripada sholat. Jadi hati-hati kalau kita berbahasa atau berbicara di dalam sholat. Ketika kita sudah mengerjakan ibadah sholat, maka seyogyanya kita harus lebih berwaspada untuk tidak bicara yang aneh-aneh. Bicaralah sesuai apa yang harus dibicarakan. Baca Fatihah, baca surat Al-Quran, baca doa iftitah, sebagaimana semestinya yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Paham semua? Kemudian wa'af'alun, di dalam sholat itu juga berkaitan dengan af'al. Apa itu af'al? Af'alun itu tidak lepas dengan pekerjaan atau perbuatan. Sebetulnya kalau bukan perbuatan yang tidak berkaitan dengan sholat, ya jangan dikerjakan. Contoh, Revan megang pena, Fatih mendengarkan kajian sambil merem. Sambil merem nih, saking khusyuknya Fatih mendengarkan kajian, merem. Revan megang pena, penanya dimasukkan ke telinganya Fatih untuk membangunkan daripada Fatih. Pekerjaan itu kalau dikerjakan di dalam sholat, sholatnya batal. Paham? Paham? Wahyu tidur ketika di waktu kajian. Nah, Baim membangunkan Bayu. Ya, apa yang namanya? Digelitik lah kalau bahasanya. Dicubit kah apanya, digelitik kah? Supaya bangun itu Bayu, tidak jadi persoalan. Tapi kalau di dalam sholat menjalankan seperti itu atau mengerjakan sesuatu yang mencubit temannya, itu batal. Paham ya? Jadi di dalam sholat itu berkaitan dengan af'alu, perbuatan atau pekerjaan. Dan pekerjaan yang berkaitan dengan sholat itu apa? Bukan memegang pena kemudian dikorek-korek ke telinganya temannya. Pekerjaan atau perbuatan itu bukan berkaitan dengan mencubit daripada punggungnya temannya. Bukan. Tetapi di dalam sholat itu yang berkaitan dengan pekerjaannya atau pekerjaan yang berkaitan dengan sholatnya adalah apa? Ada iktidal, ada ruku, ada sujud, ada julus, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan ibadah sholat. Selebihnya jangan pola-pola di dalam sholat. Sholat kok sambil goyang-goyang? Sholat kok sambil goyang-goyang? Ya, jangan. Paham ya? Paham? Nah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir, dan di dalam sholat itu dibuka dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Ya, itu kalimat takbir. Tak boleh dirubah dengan kalimat-kalimat yang lain. Kalimat takbir Allahu Rahman, batal sholatnya. Allahu Rahim,
sholatnya. Allahul Muttaqin, batang sholatnya. Ya. Kalimat takbir itu adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kalau kalimatnya adalah ditentukan kalimat takbir adalah kalimat Allahu Akbar, ya jangan diubah. Memang konsekuensinya yaitu yang harus dijalankan, yang harus dilaksanakan oleh si pelaku ibadah. Paham ya? Pokoknya gak usah pola-pola lah. Sesuaikan dengan ajaran Nabi, sesuaikan dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Wabuh kata matun di taslim dan di dalam sholat itu mulai dari adanya iktidal, ruku, sujud, julus, mulai dari fatihahnya, doa iftitahnya, mulai dari niatnya, mulai dari sholawatnya, tahiyatnya dan lain-lain, semuanya itu selesai dikerjakan, selesai dilaksanakan, maka kita akan menutup ibadah sholat tersebut dengan kalimat Assalamualaikum. Dan ulama menegaskan kepada kita bahwasannya di dalam sholat yang kita kerjakan yang tidak lepas dengan adanya akwal dan af'al, tidak lepas dengan ucapan dan perbuatan, tidak lepas dengan dibukanya kalimat takbir dan ditutup dengan kalimat taslim, semua itu bisyara'itah mahsusah, mahsusatin, diikat dengan adanya syarat-syarat yang ditentukan. Jadi sholat itu ada syaratnya. Dan sama dengan sehari-hari apa yang kita kerjakan, orang mandi biasanya butuh apa kalau mandi? Butuh sabun. Orang mandi butuh apa lagi selebih daripada sabun? Air. Air, gosok gigi, odol. Itu kebutuhan kita ketika kita mandi. Kalau kita makan, apa yang kita butuhkan? Ada sesuatu hal yang disyaratkan untuk kita makan. Harus ada yang namanya nasi. Harus ada namanya wadah. Boleh mangkok, boleh piring. Alat untuk mengambil sesuatu nasi yang sudah ada di mangkok atau yang ada di piring, kita butuh yang namanya sendok, butuh yang namanya garpu. Kalau nggak ada, ya pakai tangan. Nah itu aturan-aturan. Jadi kalau kita hidup ada aturan, di dalam sholat pun ada aturan. Makanya sholat itu terikat dengan bisyarah kita masuk, terikat dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ada ketentuan-ketentuan di dalam sholat itu yang harus kita ketahui, yang harus kita fahami, yang harus kita fahami. Bukan hanya faham, bukan hanya mengerti, tetapi kita harus untuk menjalankan apa yang sudah kita ketahui dalam persoalan-persoalan syaratnya sholat. Paham ya? Waktu isya kurang 12 menit. Singkat. Ya. Singkat berbicara mengenai tentang bisyarah itu masuk sholat. Lah, syarat-syarat daripada sholat di sini banyak kitab-kitab yang membicarakan yang berbasis dalam kitab fikih itu banyak. Ada kitab I'anatut Thalibin, ada kitab ada kitab Bayyuri, ada kitab Safinatun Najah, ada kitab Fathul Qorib dan kitab-kitab yang lainnya yang membahas tentang persoalan hukum, yang membahas tentang persoalan fikih. Di antaranya syarat-syaratnya sholat disebutkan di situ ada khamsatu asya, ada lima perkara, ada lima macam dalam sholat itu yang harus kita ketahui berbicara mengenai tentang syarat daripada sholat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-awwalu taharatu aqdai minal hadas al-asghar wal aqbali indal qudrati. Yang pertama itu syaratnya sholat harus suci. Aqda, suci apanya yang suci? Suci itu harus aqdanya, yaitu suci daripada anggotanya. Minal hadasil asghar wal akbar, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau Anda junub, kalau baru ihtilam mimpi keluar basah misalnya, habis jima, habis bersetubuh dengan istrinya, jangan sholat, mandi dulu. Kalau selepas buang hajat, ya, buang berak, ya, habis istinja misalnya, habis buang air kecil, habis
asgarul ad akbar interkutoro. Paham ya? Paham? Paham. Kemudian syarat daripada sholat yang nomor dua itu adalah wataharatun najisi. Syarat untuk mengerjakan sholat yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari, diantaranya harus suci dari perkara-perkara najis. Harus suci dari perkara najis. Alladzi la yukfa anhu fi sawtin wa badanin wa makanin. Suci daripada najis. Apanya yang suci? Saubin, fisaubin. Bajunya harus, yang dipakai harus suci. Sarungnya harus suci. Bajunya yang dipakai harus suci. Ya, pecinya harus suci. Peci jatuh. Anda menjemur baju di belakang pesantren. Kena tiup angin. Karena anginnya kenceng, bajunya jatuh. Di waktu itu, di bawah daripada penjemuran, ada toin, ada kotoran ayam. Ya, sudah kering nih kotorannya. Diambil oleh Anda bajunya karena baru dicuci, sudah kering, diambil sama Anda. Digunakan untuk sholat. Maka sholat Anda tidak sah. Makanya kalau bajunya jatuh, dicuci lagi. Ya. Paham ya? Ini kalau saya bahas secara detail, karena ini adalah waktunya tidak memungkinkan, dan ini juga kajiannya adalah mengenai tentang fadilatil salatul jamaah. Paham ya? Kemudian harus suci daripada badan. Badannya harus suci dari ujung kepala sampai ujung kaki harus suci. Wa makanin, tempatnya yang kita menjalankan sholat butuh tempat, tempatnya harus suci. Itu syarat di mana sholat kita itu agar menjadi sah. Paham ya? Paham. Nah, kemudian yang nomor dua, wasani satrul launil amrah. Syarat daripada sholat, syarat daripada sholat di antaranya yang nomor dua, menutup daripada aurat. Tidak boleh kita ini sholat terbuka, auratnya terbuka. Mayajibu satruhu wa yunatruhu. Tidak boleh. Kalau auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut, perempuan dari atas sampai bawah, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau sholatnya laki-laki pusarnya kelihatan, ya batal sholatnya. Pakai sarung, pakai baju, sarungnya ada lubangnya. Karena laki-laki biasanya, tidak semua laki-laki lah, ya, katakanlah 70% laki-laki itu ahli hisab, ahli ngerokok. Ya, ahli ngerokok, ahli hisab. Ya, kebetulan yang dirokok itu asli LA, linting, lintingan asli. Ya, yang biasa pakai kertas kemudian tembakau dimasukkan, kasih cengkeh. Terlalu banyak cengkehnya, jatuh apinya ke sarungnya, sampai sarungnya berlobang. Ya, itu akan menjadi faktor sholat kita tidak sah kalau adanya lobang itu persis posisinya ada di paha. Sedangkan kulit paha ini adalah merupakan bagian daripada aurat. Tapi kalau sarungnya itu ada di betis, nggak jadi persoalan karena bukan aurat. Paham ya? Itu pembahasan fikih, bisa kita bahas di lain waktu. Kita singkat-singkat aja. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah wasalisul wuquf ala makani tahir. Syarat daripada sholat adalah berdiri di suatu tempat yang suci, bukan hanya bersih, tapi harus suci. Suci dari apa, Ustaz? Suci dari perkara najis. Kalau kita ingat-ingat lagi penjelasan mengenai tentang
persoalan fikih yang menjelaskan tentang persoalan najis. Najis itu banyak macamnya. Ada najis mutawasito. Coba Baim, najis mutawasito itu apa Im? Hah? Najis mutawasito itu apa? Najis yang sedang secara hukum. Ada pula najis mukhafafa. Lukman, apa itu najis mukhafafa Lukman? Ya. Apa najis mukhafafa itu? Tolak, boleh ya. Nih, nggak ngerti. Pondoknya baru 2 bulan, jadi nggak ngerti. Ali, najis mukhafafa itu apa? Najis yang diringankan secara hukum. Ya, pokoknya yang ngantuk-ngantuk ini saya nanti saya panggil ini. Ada pula najis mutawassito, ada najis mukhafafa, dan ada pula najis mughalladho. Bilal, najis mughalladho itu apa? Najis berat. Nah, najis yang diberatkan secara hukum. Contohnya seperti apa? Najisnya anjing dan babi. Bagus. Harus bersih, harus suci. Bukan hanya bersih, yakni harus suci daripada najis, baik itu najis mukhafafa, najis mutawassito, dan najis mughalladho. Bahkan itu juga harus suci daripada najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Luki. Ayo. Bingung. Najis ainiyah itu apa? Coba Sandi, najis ainiyah itu apa? Najis yang nampak. Najis yang nampak. Contohnya? Telai ayam. Banyak contohnya ya. Di antaranya telai ayam, telai manusia. Ya. Ada pula najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa yu? Najis yang tidak nampak. Mau najis itu nampak, mau najis itu nampak, atau najis tidak nampak, mau najis mukhafafa, najis mutawassito, apalagi najis mughalladho. Tempatnya itu harus steril, betul-betul harus steril. Harus bersih sekaligus suci daripada najis. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, warabi wa ilmu bidukhulil waqti. Orang yang mengerjakan sholat itu di antara syarat agar ibadah kita, ritual pengabdian kita ketika kita menjalankan sholat, mau maghrib kah, mau isya kah, mau duhur kah, mau asar kah, mau maghrib kah, harus masuk daripada waktu sholat. Jadi kalau sholat duhur, kalau mau sholat duhur, kalau masih belum dikumandangkan adzan, jangan sholat. Sholat duhur. Ayo sholat duhur. Anu, berbuka sholat duhur. Sudah Ustaz, lho. Kok sudah? Kapan kamu sholat duhur? Tadi jam 11, enak kali. Dipanggil ya Wahyu. Wahyu, ayo. Bahkan ke masjid, sholat maghrib. Sudah Ustaz, kapan kamu sholat maghrib? Ini baru ada. Kata saya, ini contoh aja. Saya tanya kepada Wahyu. Wahyunya bilang, saya sudah sholat Ustaz. Kapan sholatnya? Tadi jam 5. Sholat apa itu? Sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu syaratnya adalah bidukhulil waqti, masuk daripada waktunya adzan. Waktunya sholat di mana? Di situ kita diberitahu waktu masuknya sholat itu ketika kita mendengar seruan adzan. Berarti kita sudah diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah sholat. Kalau masih belum mendengar itu, masih belum tiba waktu daripada adzan, maka kita tidak boleh sholat. Kecuali kalau kita perjalanan, ada istilah sholat qasar, ya sholat jamaah takdim, jamaah takdir dan sebagainya. Kemudian yang nomor 5, yang terakhir, kita kejar waktu. Wal khamisu istiqbalul qiblah. Orang yang mengerjakan sholat itu syaratnya harus menghadap ke arah kiblat. Barat sana, menghadap ke arah barat. Jadi sholatnya bukan ke arah timur, bukan ke arah selatan, bukan ke arah utara. Sholatnya menghadap ke arah barat, ke arah kiblat. Paham?
illa darurah, kecuali unsur daripada darurat, ketidaktahuan mana arah barat, mana arah kiblat, kita enggak tahu. Yang kita tahu sana ternyata timur, yang kita yakini di sana sana ya sah, karena ketidaktahuan. Tidak ada alat menunjukkan di mana barat, tidak ada alat yang namanya kompas kah. Kita bodoh, enggak ngerti untuk melihat di mana arah kiblat. Ya, mungkin hidupnya di hutan, ya tersesat dan sebagainya, sehingga kita tidak tahu arah barat, arah barat atau arah kiblat itu enggak tahu. Tapi kalau kita sudah enggak tahu arah barat, mau tidak mau harus kita menjalankan sholat. Walaupun kita sholat menghadap ke arah timur, itu sudah sah karena unsur daripada darurat. Paham ya? Kalau kita membahas tentang poros sholat ini, itu adalah kajian cukup. Cuma lebih jelasnya, sholat ini memiliki keutamaan, sholat ini memiliki fadilah-fadilah tersendiri. Jangan sia-siakan. Berangkat ke masjid, satu langkah ketika Anda sudah mengangkat langkah Anda, di situ Allah sudah mencatat dan memberikan suatu kepada Anda. Di situ Allah memberikan 10 kebaikan, dihapus daripada keburukan kesalahan, dan Allah juga memberikan 10 derajat kepada kita. Semoga langkah-langkah kita menuju ke masjid setiap hari, setiap malamnya diterima oleh Allah dan dicatat oleh Allah sebagaimana yang telah disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian singkat ini, informasi dari baginda Nabi Muhammad mengenai tentang keutamaan atau fadilah mengenai tentang sholat berjamaah, semoga bisa membuat kita lebih istiqomah, lebih semangat, lebih giat lagi untuk membuktikan rasa taat kita, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak meninggalkan daripada sholat berjamaah kecuali kalau memang ada keutamaan.